selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Para pemirsa di mana berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, siang ini saya berada di apa ini ya? Kayak gua-gua purbakala. Coba saya pemirsa. Nah, itu ada dua lubang gua yang sangat misterius. Dan di atasnya ada pegunungan kapur. Nah, kita akan menuju ke sebuah tangga. Karena katanya tangga menuju kayangan. Nah, belakang saya ini juga masih berupa batu-batu kapur dengan goa-goanya yang sangat misterius, Mirsa. Oke, kita langsung menuju ke tangga kayangan. Seperti apa bentuknya? Loh, ini kelihatannya kok ada sebuah masjid yang sangat unik, pemirsa. Masjid yang tersembunyi di antara gunung-gunung kapur, gunung-gunung yang sangat mistik. Ini kayak gunung-gunung yang dibuat rumah kayak zaman nabi-nabi dulu ini, pemirsa. Coba lihat loh ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu kan gunung itu dipahat dijadikan rumah. Nah, ini loh ada masjid yang sangat bagus, pemirsa. Masjidnya ini ada di tengah-tengah goa-goa yang ada di Gunung Kapur ini. Coba kita dekati. Ini masjid kayak Timur Tengah arsiteknya. Nah, ini pemirsa, depan ini Gunung Kapur yang sangat tinggi dengan gua-guanya ya. Seperti itu. Kita coba masuk dulu ke masjid atau musola ini ya. Wah, ini seperti ini, pemirsa. Hiasan-hiasannya. Pintu-pintunya. Nah, itu guanya. Tapi ini di pagar ini ya. Agar kawat nggak bisa kita kalau ke gua sana bisa sih sebetulnya ya, lewat sini bisa. Coba sih masuk bangunan ini, penasaran aku. Lewat sini loh, oke. Wush ya, bangunan masa lalu ini. Ini musola ini ya, loh pemirsa. Itu ada kupu-kupu. Ini bagian belakang. Luar biasa sekali, pemirsa. Ayo langsung ke tangga, wey. Penasaran aku. Kita ke tangga. Benar-benar indah ya masjid ini ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke pintu ya. Ini kayaknya seperti kita menuju mana ini? Tangga yang ada di tembok Cina ya. Jadi ini miniatur
tembok Cina yang kurang menuju sebuah istana kayangan. Kita coba langsung saja masuk. Tapi ini dinamakan tangga derajat. Loh. Anak tangga laksana sebuah perjalanan dan perjuangan kehidupan untuk mencapai puncak keberhasilan. Lakukan langkah pertamamu, kemudian nikmati prosesnya di tangga derajat. CSR, cerita segala rasa, Polowijo Gosari Group 2019. Oh ya, berarti ini disumbang Polowijo. Oke, kelihatan lumayan tinggi pemirsa. Oke ya, kita sambil olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kalau saya datarkan pemirsa. Nah, kalau tadi kan seperti ini. Ya, ini masih 45 derajat, masih nyantai ya. Kira-kira nanti kita ketemu apa pemirsa? Wus. Wah, jangan-jangan ini menuju puncak Bukit Kapur pemirsa. Loh, itu ada goa-goa ya. Nanti di kanan kiri ini ada goa-goa yang lumayan bikin masalah untuk di apa ini untuk dimasuki. Ya ini yang macet tadi. Kita teruskan. Lumayan ya. Aduh. Itu loh saya ingin masuk ke sana pemirsa. Penasaran saya itu kira-kira dalamnya itu ada apa itu ya. Wah, wah, wah. Kok masih lumayan ya. Panjang loh ini. Jangan-jangan ini sampai puncak. Tuh. Asuh. Capek ah. Ciratos ya. Semakin oke saja pemirsa. Semakin ke atas semakin banyak goa. Benar-benar tempat yang luar biasa ini. Besar sekali itu pemirsa. Kita masih naik lagi. Iya, ini mirip kayak tembok Cina pemirsa. Itu kok ada suara-suara trek ya. Oh, ternyata yang sebelah kiri ini masih ada proyek. Iya, proyek pertambangan yang masih aktif pemirsa. Wah, 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 wah. Mungkin ini puncaknya. Oh, bener kan? Puncaknya kita ada di atas bukit pemirsa. Nah, ini sudah finish. Nah, temboknya sudah habis. Ini sudah jalan setapak. Punggung ini di kanan kiri ini sudah jurang. Kita coba maju sedikit, saya penasaran pemirsa. Ini sudah dikasih apa ini pagar kawat. Berarti nggak boleh ke sini. Tertutup berarti ini sudah. Usus. Luar biasa. Luar biasa. Ini sudah puncak ya. Ini sudah puncak bukitnya. Kita sudah lumayan naik. Itu apa itu ya? Lu. Gila. Wih itu penghancuran. Proyek gila-gilaan. Ya Allah, ya Allah. Lama-lama habis ini bukit. Semakin penasaran saya ini. Kira-kira sampai mana titik ini? Semakin ke sini semakin terdengar kencang suara-suara bulldozer pemirsa. Lu. Ini kemana ini pemirsa? Proyek lagi.
Loh, bener kan? Proyek ini, proyek-proyek besar. Lulu. Gila men, gua-guanya habis men. Nah, itu loh, ada 1, 2, 3, 4 goa. Di atasnya sudah mulai digali, sudah mulai dihancurkan. Oh, ternyata puncak dari kayangan itu adalah menuju ke titik kehancuran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kembali pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah kembali ke ujung jalan yang mirip dengan tembok Cina ya. Ini kalau ingin tahu pemirsa, jalan ya. Jadi jualem sekali pemirsa. Ini sisa-sisa penggalian yang sudah lama hilang ya. Ini jalan pemirsa ya. Itu jalan itu. Nah, ini ada trek lewat ini. Ada trek sudah membawa hasilnya itu. Hasil proyeknya. Loh. Oke, pemirsa, kita turun kembali. Ya, ini sekilas memang mirip apa? Mirip tembok Cina pemirsa. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya. Kita teruskan explore tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.